Ini pertama kalinya saya ke Kota Palu. Jujur saya sedikit kaget karena apa yang dibayangin saya. Ternyata Kota Palu dikelilingin background pegunungan yang saya suka dan kotanya tenteram. Kenapa B-Boy penting buat saya? Karena dari B-Boy saya dapat kesempatan untuk traveling ke kota-kota atau ke luar negeri. Sesuatu yang belum tentu saya bisa dapatkan kalau saya tidak memulai B-Boy. Harapan saya buat komunitas B-Boy di Palu adalah mereka masih muda, keinginan mereka besar. Saya berharap mereka bisa keluar kota untuk ikut lomba-lomba di luar Palu dan lebih level lagi skill mereka. Kota Palu ini mantap, depu gunung-gunung nih, depu orang-orang sini juga ramah-ramah, tapi macam panas. Kayak di pantai gini saya terada angin jadi. Dance penting karena dengan dance saya bisa dapat banyak teman, terus bisa berbagi satu dengan yang lain, bisa tahu karakter masing-masing orang. Dan mereka inginkan untuk ada terus, bukan hanya bibo yang ada, tapi dance juga ada terus, supaya mereka bisa tahu perkembangan di luar sana. Palu itu selama saya ada di Palu berapa 2-3 hari itu, sehari dua hari itu sangat bosan mungkin, tapi selanjutnya agak sedikit fun karena bisa ketemu dengan teman-teman atau dancer-dancer di Palu. Dengan dance saya bisa mandiri. Harapan saya buat komunitas dance di Palu ini bisa saling respect, mungkin sharing terus hyper sesama dancer atau b-boy, jadi sharing sama-sama dan bisa membangun lagi dancer yang ada di Palu. Palu panas, agak-agak lembab, kurang angin gitu. Tapi alamnya bagus, susah sinyal tapi. Mungkin untuk dancernya lebih sering keluar karena lumayan jarang ketemu orang Palu di Surabaya atau Jakarta. Jadi kumpulin uang aja, terus kalau ada event besar sesekali keluar atau undang orang luar Indonesia untuk masuk ke Palu, jadi untuk workshop, jadi sama-sama usaha. Dance penting buat aku karena nggak banyak orang yang nemuin passionnya di hidup mereka. Jadi kalau aku nemuin passion itu adalah dance, dan dance itu udah jadi bagian diri aku, jadi identitas, udah jadi pengenal, dan udah yang bawa aku kemana-mana dan sangat merubah hidup lebih positif. Palu nyaman, tentram, damai, jadi jalanan masih sepi, enak mana-mana. Dengan dance saya bisa mengekspresikan diri, dan dance adalah salah satu penghidupan bagi saya. Harapan saya untuk komunitas dance di Kota Palu, agar mereka bisa ikut kompetisi di luar, khususnya di luar pulau, di kota-kota lain selain Palu, supaya bisa lebih berkembang lagi, khususnya lokers.